Sembari menyaksikan event berkah Ramadan, saya juga mengunjungi stand dari Colata Coklat dan merasakan salah satu puding dari Colata Coklat. Ternyata, tidak hanya coklat yang disajikan, puding yang saya nikmati adalah rasa mangga. Dan di dalam satu kemasan Haan ini, sudah terdapat fla. Sehingga, jika membeli satu paket Haan puding, sudah ada pudingnya dan juga ada fla di dalamnya. Tidak hanya coklat untuk garnis makanan, namun juga puding dan ice cream dengan beberapa varian. Coklat, strawberry, cappuccino, dan juga vanilla. Halo pemirsa Tea TV ya, saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Farida dari Colata Coklat. Nah, pengen tahu dong ya, seperti apa sih produk-produk dari Colata Coklat? Langsung aja kita tanya ke Mbak Farida. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, oke Mbak. Pastinya pemirsa yang ada di rumah nih, semua Mitra Tea TV itu pengen tahu Mbak, sebenarnya produk-produk dari Colata Coklat itu apa aja sih? Ya, dari Colata itu kan ada tiga Mbak ya, Colata, terus Haan itu kan ada macam-macam, ada Haan cake premix, kemudian ada Haan puding, ya, terus ada Bendigo coklat. Ya, kalau untuk Haan puding itu sebenarnya kan produk terbaru kita. Ini baru kita promo terus ya. Oke, baik. Nah, kemudian sebenarnya kalau produk unggulannya dari Colata Coklat apa nih? Colata Coklat itu rasanya ya nggak terlalu pahit ya, terus kemudian manis tentunya, terus untuk bahan roti juga kita sudah terkenal kok untuk bahan coklat Colata ini. Oke, baik, itu tadi keunggulannya ya Mitra Tea TV. Baik, seperti yang dibawa sama Mbak Haan ini contohnya apa Mbak? Ya ini Colata Coklat Block ya, jadi untuk bisa untuk isian roti, kemudian untuk topping ya, atau celupan ini apa, kue ya, kue kering. Oke, kemudian ini dari Colatanya, kemudian ini pudingnya ya Mbak. Kalau pudingnya ada apa aja nih rasanya? Iya, ada rasa coklat, kemudian ada rasa koko pandan, strawberry, white coklat, kemudian rasa terbaru mangga. Oke, jadi baru mangga ya. Nah, ternyata ada banyak sekali variannya nih Mitra Tea TV, langsung saja didapat, karena pastinya cara mendapatkannya pun mudah ya. Ya, mudah sekali, kita dibantu Ko Roti kemudian di Luwes Group, Mitra Group, Malaris Group, ada di Carrefour juga ada. Oke, baik. Nah, kemudian nih Mbak, untuk semua produk-produk ini pasti ada promo-promo nggak sih yang sedang berlaku saat ini? Ya. Untuk promo sekarang ini kita ada promo cut price itu di Luwes, Sami Luwes ya. Kemudian ada promo juga di mana? Di toko bahan roti itu Colata mendapatkan diskon 3.000 setiap kali pembelian 2 piece Colata. Oke, nah pastinya Mitra Tea TV jangan sampai ketinggalan ya untuk promo-promo yang diberikan oleh Colata Coklat. Terima kasih untuk Mbak Farida ya sudah menyempatkan waktunya. Langsung saja Mitra Tea TV ke banyak sekali toko bahan-bahan roti karena ada tersedia dan gampang sekali untuk mendapatkannya. Kita ketemu lagi, pastikan masih terus menyaksikan program spesial event Berkah Ramadan. Menangkanlah jihad yang akbar, berhimpunlah di padang doha. Teman-teman masih pada puasa kan? Alhamdulillah. Sebagai seorang muslim, kita harus dan diwajibkan menjalankan puasa. Teman-teman tahu tidak mengapa kita harus berpuasa? Hello, mau tahu aja teman-teman banget. Selain puasa itu hukumnya wajib.
amma ba'du. Tiada kata yang diucapkan manusia selain memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Ia yang telah memberikan nikmat-Nya, karunia-Nya dan serta hidayah-Nya. Seperti pada siang hari ini kita sanggup hadir di tempat yang penuh berkah ini. Coba dibayangkan, andai kata Allah yang segala bentuk kekuasaannya menghentikan salah satu nikmatnya, yaitu udara, dalam satu menit saja, apa yang kita rasakan teman-teman? Bisa dibayangkan? Nah, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepadanya. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa manusia dari zaman kejahilian menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan. Seperti pada siang hari ini, dari zaman Nabi Muhammad naik unta sampai Pak SBY naik Toyota. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah pidato dengan judul pentingnya menuntut ilmu di bulan Ramadan. Selain Haan Puding dari Colata Coklat, ada juga Nutrijel yang juga membuka stand di dalam special event kali ini. Banyak varian rasa yang ditawarkan di stand Nutrijel kali ini. Nah Mitra Teha TV, saat ini saya sudah bersama dengan ketiga juara Lomba Dai Cilik ya, yang tadi sudah diselenggarakan. Nah untuk juara pertama nih, ada siapa nih namanya? Haidar. Oh, Haidar sebagai juara. Biasa dipanggil, tapi biasa dipanggil Haya. Oh hai. Oh Haya. Oke, Haya ini sebagai juara satu dan juara kedua. Jangan salah ya, kayaknya kecil gitu tapi ternyata cabai rawit juga. Siapa nih namanya? Rahmania sebagai juara kedua. Dan yang ketiga ada siapa? Indra ini sebagai juara ketiga. Dan untuk Metro TA TV ketahui ya bahwa mereka bertiga ini sebagai juara itu ternyata masih pada kecil-kecil nih. Kalau Haya ini masih kelas 4 SD, apalagi Rumania ini masih kelas 2 SD. Dan yang terakhir siapa tadi namanya? Indra itu kelas 5 SD. Nah kalau Haya nih cita-citanya sebenarnya apa sih? Presiden bisa, astronot bisa, yang penting halal. Oh, yang penting halal, oke. Kalau kamu sebagai juara satu nih perasaannya gimana? Seneng. Pengen ikut lomba lagi. Oh, pengen ikut lomba dai lagi ya. Oke, kalau Rumania nih perasaannya gimana? Ya, seneng. Ya, pengen ikut lomba dai lagi. Sepanjang bulan Ramadan dan malam 1000 bulan, bertaburan nikmat karunia ilahi.